Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadrata mutarami para alim ulama yang saya cintai juga saya hormati, bapak-bapak kiai, pimpinan Ikadi, Bapak Ustadz Abdurrahman yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji, jamaah Ikadi Kediri yang saya hormati dan saya cintai, juga jamaah pendengar setia Andika FM yang saya cintai dan saya hormati. Segala nikmat karunia hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan agama kita dan memberi kita petunjuk untuk memberi jalan terbaik menuju surga. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini tanpa ada suatu halangan, suatu apapun. Salawat dan juga salam kita hunjukkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Saya keder di sini, Pak. Ternyata jamaahnya banyak sekali, luar biasa. Saya bangga menjadi orang Islam kalau begini caranya. Luar biasa. Di sini belum ada yang mengenal saya ini, Pak, nggih, Bu. Belum. Bolehkah saya memperkenalkan diri dulu? Karena katanya kan tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi saya ingin disayang, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya lahir procot dengan nama Id Hensung. Karena karena orang tua saya, bapak saya namanya Id Henghuan dan mami saya namanya Simbienyu. Karena kakek saya namanya Ihongbo. Berarti terbukti bahwa saya keturunan orang Cina. Betul, tapi walaupun saya Cina di sini, mungkin ada teman Cina di sini juga. Kalau misalnya ada, saya bersyukur ada temannya, tapi kalau tidak ada, saya tidak ingin dipandang sebelah mata. Karena katanya kan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang Ibu nggak usah ke Cina, Cinanya sudah sampai di sini. Alhamdulillah itu. Dan karena saya bangga orang Cina masuk Islam, orang Islam masuk ke Indonesia saja yang membawa adalah orang Cina. Ma Chengki, yaitu Muhammad Cheng Ho, itu kan orang Cina, Bu. Bahkan ketika Muhammad Cheng Ho balik ke negeri Cina, digantikan generasi penerusnya Bun Soeho. Bun Soeho adalah Sunan Ampel. Oh, Sunan Ampel ternyata Cina, Bu. Sunan Ampel punya dua anak, Sunan Derajat sama Sunan Bonang. Bonang itu kan bahasa Indonesia, ya kan? Aslinya namanya Bun Ang, karena bapaknya namanya Bun Soeho. Nah, agama saya adalah mantan kafir. Mantan kafir. Saya bangga dengan sebutan mantan kafir, Pak, Bu. Karena apa? Saya mantan dari tim sukses gereja. Saya dulu menjadi umat Katolik, umat gereja. Saya tidak sekedar duduk sebagai umat, tapi saya tim sukses gereja. Bahkan dalam satu keluarga besar saya yang masuk gereja duluan itu saya. Mami saya, papi saya, adik-adik saya itu baru masuk menjadi agama Katolik setelah saya masuk dan dibaptis menjadi orang Katolik. Tak ajak semua, sak konco-koncoku, Bu. Saya tim sukses gereja dulu. Saya dulu benci sekali, Pak, Bu, melihat orang Islam. Saya di sini ingin bercerita, kenapa kok saya bisa sampai hadir di sini di tengah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa? Agama yang paling baik dan benar adalah agama Islam. Karena saya sudah survei, saya sudah meneliti. Saya dulu bencinya luar biasa dengan orang Islam, apalagi saya dilahirkan dalam keluarga Cina. Kalau pulang gereja, ketemu dengan ibu-ibu kok jilbaban, saya itu ngomong sama teman saya, Bu. Ketelok ki lho, WTS baris berbaris. WTS wanita tahan sumuk. Panas-panas jilbaban. Betul, saya benci sekali. Bagaimana saya tidak benci dengan orang Islam? Karena yang terdoktrin di dalam otak saya, Islam itu hanya agama yang senang ribut dan ribet. Bagaimana tidak ribut dan ribet? Sekarang jawab bareng-bareng. Yang jawabannya bedo dewe, selain dewe, mesti ora patek waras. Coba didengerin, Bu, teman kanan dan kiri. Kalau jawabannya berbeda, pasti agak nggak beres. Pak, Bu, agama apa sekarang? Sing bola bali ribut kelangan sendal sepatu di tempat peribadatan. Agama apa? Islam. Nggak ada yang jawab agama Katolik atau Kristen. Wong sendal sepatu digowo dewe-dewe kok. Gimana? Agama apa sekarang, Bu, yang terdengar sampai seluruh Indonesia pun tahu? Hanya ada dua organisasi besar, nggak akor-akor, Bu. Agama apa? Islam. Yang NU ngoneke Muhammadiyah, omongnya Muhammadiyah memang Islam orang genah. Lah kenapa? Lah iya loh, salat tarawih setahun pisan kui kok mung 8 rakaat. Nanti yang Muhammadiyah ngonek ke NU omongi NU ki ra patek Islam. Lah kok iso? Lah iya, salat tarawih setahun pisan, mosok surate pendek-pendek. Saya paling seneng kalau ketemu orang Islam model seperti ini, Bu. Langsung tak cedeki. Memang paling bener kaya aku, rasa sholat. Iya, Bu. Saya ngomong sama orang Islam, wong Islam, ngopo toh? Kowe kok milih agama kok rekoso-rekoso? Mbok milih agama ki sing seneng-seneng wae kaya aku mbiyen. Ra usah dadak. Sholat 1 hari 5 kali, tapi 5 hari 1 kali. Neng gereja seneng keplok-keplok, nyanyi-nyanyi, orang dadak jebles-jebles ke batuk. Dah, saya ngomong gitu dulu, Bu, sama teman-teman saya. Ngapain neng gereja lo dandan ayu-ayu nganggo seksi-seksi, orang kenal satir. Jadi jagung lanang wedok bareng ya oleh penak toh. Nah, itu saya dulu, betapa bencinya saya dengan orang Islam. Sampai suatu saat Allah memberikan dan menuntun saya kepada hidayah yang saya terima. Saya dituntun Allah kerja di lingkungan orang-orang Islam. Profesi saya itu dari Senin sampai Kamis adalah seorang pengacara atau advokat. Saya ngurusi di pengadilan orang cerai, orang rujuk, orang rebutan warisan, wong nyolong, wong korupsi, wong tukang ngapusi. Urusannya dengan saya di pengadilan setiap hari Senin sampai Kamis. Tapi katanya jadi orang Islam dunia akhirat kudu imbang. Akhirnya Jumat sampai Minggu saya pakai untuk full ibadah. Ketika saya bekerja di lingkungan orang-orang Islam, visi dan misi saya adalah mengkristenkan teman-teman saya yang Islam. Betul itu. Saya masuk kantor tanda salib, pulang dari kantor tanda salib lagi, mau makan tanda salib, selesai makan tanda salib, mau masuk ruang sidang pun saya tanda salib, karena itu adalah tanda kemenangan orang Kristen. Begitu saya melakukan hal itu, teman saya risih. Dia bilang, "Heh, tak kandani kowe iki ngopo to ket mau kok ngusai laler wae." Saya marah, Bu. Loh, ini kurang ajar ya, ora kenal tanda salib. Lalu teman saya bilang, tak omongi ya, agamamu ki salah, kok dipeloni. Saya semakin marah. Akhirnya apa yang saya katakan? Sing salah ki agamamu. Kok iso? Lah ya, agama Islam kuwi agama paling ora rasional. Lah kok iso? Lah sing ngentut silitmu kok sing mbok raupi raimu. Lalu teman saya bilang katanya, ya ora apa-apa, lah kowe nek mumet kowe lunga dokter kok ya mbok dokter milih kok nyuntik kok ya bokong. Neng kok ya sirahe mari. Saya jengkel itu, Pak. Karena kejengkelan saya pergi ke toko buku, Bu. Di toko buku saya mencari pedomannya orang Islam apa? Al-Quran. Di sini Al-Quran semua, Bu. Alhamdulillah. Bapak juga Al-Quran, Mbak? Alhamdulillah bukan alkohol nih, Pak nih. Semoga tidak. Ketika saya membeli Al-Quran, kan kalau di toko buku yang gede itu kan Al-Quran dibungkus plastik, Bu. Saya pilih yang paling besar, saya pikir yang paling besar itu paling lengkap. Saya bawa pulang. Ketika di rumah saya buka. Begitu saya buka, saya gedek-gedek. Duh, iki salah cetak. Cetakane salah. Lah wong tulisan kaya benang bundet cendol keriting ini kok didol. Akhirnya saya kembali lagi ke toko buku. Begitu saya kembali ke toko buku, saya bilang, iki tulisan opo ngene iki aku ra mudeng. Saya ditukar Quran tafsir dan terjemahan. Tidak ada cita-cita saya dengan membeli Al-Quran, tidak ada sedikit pun cita-cita saya untuk menjadi orang muslim. Tidak pingin-pingin, aku dadi wong Islam. Wong kayanya ribet banget jadi orang Islam. Tapi saya membeli Al-Quran, ambisi saya, visi saya membeli Al-Quran adalah untuk mencari kesalahan Al-Quran. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman saya yang Islam, Quranmu salah, rasa lungo masjid, lungo gereja wae. Tapi ternyata ketika saya mempelajari Quran dari depan ke belakang, saya nggak tahu kalau baca Quran harus dari belakang ke depan, Pak, ya kuali ora popo lah. Tapi subhanallah, Bu, walaupun Quran dibolak-balik, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Saya jatuh cinta pada Al-Quran. Lalu di hadapan saya ada dua kitab, Bu, yaitu satu Al-Quran dan yang satu Alkitab. 33 tahun saya menjadi orang Nasrani, saya belum pernah meneliti isi dari Injil. Lalu tergelitik saya, lah Quran ki wis tak pelajari, ora ono sing salah. Saya akhirnya ingin sekali mempelajari, jangan-jangan sing salah Injil kuwi. Karena saya nggak pernah belajar, Bu. Akhirnya saya buka Injil. Ketika saya membuka Injil, saya kaget luar biasa. Karena apa? Saya mendapati sebuah ayat di dalam Injil, di dalam Imamat 11 tertulis, "Hara haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Saya kaget, tak walik meneh, loh iki Injil, ini Alkitab isinya. Saya baca lagi, ternyata memang orang gereja itu haram makan babi. Saya mereview lah, aku kalau misa diajak romoku dulu pastor, karena saya ada putra putri altar yang melayani romo di mimbar. Itu saya setelah misa di Sendang Sono, pulang itu saya diambil ke di warung, ditukokke tongseng kiri. Tak omong ibu, yang orang Cina bilang hauce 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 sencing punya hauce, enak bu, karena saya belum tahu ayat ini. Ternyata ini tidak boleh, ini diharamkan. Bukan Alkitabnya yang salah, tapi menurut saya penerapannya yang tidak pas. Akhirnya saya buka lagi tentang Injil. Saya jadi nafsu bukanya, karena saya ingin jadi pinter. Ketika saya membuka Injil, akhirnya saya menemukan sebuah ayat di dalam Alkitab juga. Di dalam Korintus tertulis, "Hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu, jika tidak botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya?" Ayat berikutnya tertulis, "Seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri." Itu berarti wanita harus berjilbab. Tapi tak survei di gereja yang jilbaban kok mung suster. Saya dalam hati apa surgane iku mung meh dipek suster. Zaman saya di gereja, saya pakai baju model bupati pak, Cina kok, mulus, buka paha tinggi-tinggi. Model baju kemeja segwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada, puting beliung kelihatan sedikit. Lah saya ini kan orang Cina, kalau muter-muter lari pagi di alun-alun, model pakaian saya pakai celana model SMS kok pak, selangkangan metu sidik. Itu gaya busana saya dulu, nggak berukut-berukut begini pak. Itu, dan ternyata ini ayatnya diatur bahwa seorang wanita harus menutup auratnya. Saya kaget luar biasa. Saya jadi merasa digobloki ya. Saya buka Injil lagi, ada pesan untuk bapak-bapak bu. Dikatakan di dalam Kejadian, "Hai laki-laki, sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau." Allah yang ngomong, artinya lelaki itu wajib untuk bersunat pak. "Sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau." Berarti wong lanang kon kudu sunat, karena sunat selain untuk keindahan, karena sekarang untuk keindahan juga pak, modelnya beda-beda. Keindahan kesehatan juga untuk kenikmatan. Nggih mboten ibu-ibu? Bapak ojo jawab, sing ngrasakake nikmat ibu-ibu. Nah ibu sing mboten jawab nikmat niku biasanya bapaknya dereng sunat. Mangke langsung disunatke Bu. Rasanya beda, lebih maknyos yang sunat, lebih mantep yang sunat. Kok Bu ustazahnya bisa tahu? Aku wis jajal. Saya pernah sama yang sunat, pernah sama yang belum sunat, Pak. Loh ini bukan porno, nanti saya cerita. Ini pengalaman hidup. Akhirnya saya kapok jadi orang Katolik. Saya cari seorang kiai di Yogyakarta. Saya belajar di Pondok Hawariun Yogyakarta tentang perbandingan agama dan kristologi di sana. Saya semakin yakin, semakin mantap bahwa Islam adalah agama yang paling baik dan benar. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju. Tidak ada agama yang jelek, semua agama baik, saya setuju. Saya tidak menjelek-jelekan agama saya yang dulu. Agama saya yang dulu baik. Saya setuju semua agama baik. Tapi maaf, saya tidak setuju dengan dalil yang mengatakan semua agama benar. Karena bagi saya agama yang paling baik dan benar hanya agama Islam. Itu. Dengan pernyataan saya seperti ini, saya akhirnya ngomong kepada kiai saya, Pak, saya pingin banget, saya sudah mantep jadi orang Islam. Lalu Pak Kiai bilang, oke Bu Ita, sekarang juga Bu Ita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bilang, saya nggak mau Pak. Kok nggak mau, kenapa? Pak, papi saya Cina, mami saya Cina, adik-adik saya Cina, suami saya Cina, otomatis anakku Cina kabeh. Nek anakku Jawa kan aku selingkuh berarti. Semua Cina, nggak ada yang satupun orang Islam. Kalau sampai mereka tahu bahwa saya ini masuk dan mengucapkan syahadat, aku iso dijengkangke Pak. Lah nek mau dijengkangke, sing paling susah nek dicoret dari daftar warisan Bu. Awal bapak mbokku soge. Saya takut luar biasa Pak. Akhirnya apa? Saya ngomong pada kiai saya, Pak, saya pingin berislam karena ini adalah peristiwa penting di dalam hidup saya. Saya tidak mau gagal dalam mengucapkan syahadat dan menjadi orang Islam. Saya ingin diislamkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Akhirnya oke, saya persiapkan di sana. Di sana saya punya teman namanya Kolonel Maksmur di Purnomo. Dia mempersiapkan segala sesuatunya di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saya memilih hari tanggal 20 Desember tahun 2008. Wah, baru 5 tahun saya jadi orang Islam. Tapi saya sudah memberanikan diri pegang mic, Bu. Ibu, berapa tahun jadi orang Islam? Sudah pernah pegang mic? Minta ajarin Bapak. Ketika saya yakin berislam, saya memilih tanggal 20 Desember. Karena apa saya memilih bulan Desember, Bu? Karena saya takut diajak ke gereja. Karena di bulan Desember ada apa, Bu? Pinter, ada hari Natal, Pak. Di bulan Desember ada hari Natal. Kalau hari Natal itu tanggalnya tanggal berapa, Bu? 25. Kalau 1 Muharram kemarin tanggal berapa ya Bu? Nggak tahu Pak. Itulah wajah-wajah Islam. Kita lebih mengenal budaya mereka daripada budaya kita sendiri Bu. Saya takut diajak Natalan. Saya pilih 20 Desember 2008 dengan alasan ketemu klien di Jakarta. Dari Yogyakarta menuju Jakarta, saya membawa 1 orang saksi pensyahadatan saya. Di tengah perjalanannya, saksi saya ini ngomong kepada saya, tak kandani, kowe siap-siap tisu apa sapu tangan. Saya tanya, buat apa? Loh, engkau kene ngucap syahadat ki kowe nangis. Saya bilang, belgedes. Loh, aku ini wanita perkasa, aku ditembeling bojoran nangis sok balas tembeling gelem kok. Nggak mungkin cuma ngucap 2 kalimat syahadat aku nangis. Nggak percaya saya. Tapi subhanallah Bu, ketika saya masuk ke Masjid Istiqlal, ketemu dengan takmir masjidnya, saya baru ngucap la ilaha illallah, saya sudah nangis, mimpi-mimpi bekar-bekar 15 menit lamanya Bu. Sampai takmirnya bilang, udah Bu Ita, selesaikan dulu nangisnya, nanti saya tak kembali setelah pesan-pesan berikut. Karena saya kayak orang gila nangisnya bekar-bekar Bu. Saya nggak bisa acting Bu, tapi inilah ungkapan yang ada di dalam hati lubuk hati saya yang terdalam. Dan ketika saya sudah selesai menangis, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan baik. Dan akhirnya saya diberi surat keterangan memeluk agama Islam. Dan ini bukti pengislaman saya. Di sini saya bukan penyelundup. Ini bukti Islam saya luar dalam, dikeluarkan oleh Masjid Istiqlal Jakarta tanggal 20 Desember 2008. Mungkin bukti pengislaman saya lebih lengkap daripada bapak dan ibu di sini. Itu. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya merasa ada sesuatu yang sejuk sekali masuk di dalam lubuk hati saya. Saya tersungkur, saya bertobat, karena saya mengingat dosa-dosa saya yang dulu. Berapa puluh orang sudah saya masukkan ke dalam gereja. Saya menyesal sekali. Dan sejak itu memang saya bernadar, Bu, bahwa saya hidup atau mati, saya akan terus menyampaikan bahwa inilah Islam. Islam itu indah, dan saya akan membongkar dogma-dogma gereja yang saya terima. Saya bernadar saat di Masjid Istiqlal. Saya itu ngisi pengajian di Purbalingga, di Jakarta, ini di Kediri, besok di Bekasi. Alhamdulillah Bu, saya tidak pernah mau menerima bisaroh. Karena bagi saya itu bukan makomnya. Ini hanya ini ilmu yang saya miliki. Saya nggak pernah mau menerima uang. Ini pernah dibantah oleh seorang kiai, berarti Bu Ita ini menghalangi orang bersodakoh. Oh enggak, saya menerima. Monggo siapa yang mau bersodakoh. Di rumah saya itu membina 59 orang mualaf, baik dari gereja Katolik, dari orang Cina yang terbuang dari keluarganya. Saya tampung, saya bina untuk belajar sholat bersama, belajar ikhrok bersama. Alhamdulillah mereka seneng. Dan monggo sodakoh dengan mereka boleh saya terima. Mau sodakoh mukenah boleh, sajadah boleh, ikhrok boleh, guloteh ya tak tompo gitu. Saya malah kemarin ditanya sama jemaah, Bu, lah pisarohnya gimana? Aduh, saya nggak usah dikasih pisaroh, saya beliin kursi plastik aja 1. Karena apa? Di tempat saya setiap malam Rebo Legi, saya itu menggelar pengajian yang dihadiri kurang lebih 700 orang. Karena saya hanya ingin ngayomi mualaf-mualaf loh. Jangan khawatir, teman kita banyak. Nah itu biasanya saya kan selalu sewa kursi lah, padahal kas mualaf ini nggak ada, karena saya tidak pernah menarik uang dari mualaf-mualaf. Saya niat saya menyenangkan mereka Bu. Dan saya kekurangan kursi, saya minta 1 kursi aja lah, nek sak jamaah setiap ngisi sak kursi kan lumayan ya. Dan ini untuk sodakoh dan bermanfaat, setiap sebulan sekali selapan dipakai. Alhamdulillah. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat Pak, Bu, saya bernada seperti itu, dan saya yakin bahwa diri saya sekarang sudah menjadi orang Islam. Ketika saya menjadi orang Islam, saya tahu hak dan kewajiban orang Islam. Ketika saya menjadi orang Islam, kewajiban saya sebagai orang Islam adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Saya jadi orang Islam, modalnya itu cuma punya 2 doa, Bu. 1 syahadat, 2 al-fatihah. Lainnya saya belum kenal. Kalau gaya sholat, saya tahu. Gaya sholat ada berapa, Bu? Nggak tahu, Bu. Nah, Ibu Seprono seprene dadi wong Islam sing diteliti apa? Sing diteliti dompete bapak to, Bu. Dompete bapak ilang 10.000. Ngamuk. Keke sapa Pak mau jajal deling-eling keke sapa? Rondong ndi sing mbok parani? Gaya salat ora ngerti. Terangan nggak, Bu? Gaya salat ada 5. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri adalah lambang taat, tiru malaikat, diperintah rawani debat. Ini gaya salat yang pertama. Ketika tangan kita mengucapkan Allahu Akbar, kita berserah kepada Allah yang Maha Besar. Kalau Allah itu besar berarti awake dhewe cilik. Makanya wong Islam nek salat kuwi ora entuk sombong, senajan ruku anyar, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu cok pamer kok, Pak. Ruku anyar le salat mobat mabit ra karo bismillahirrahmanirrahim. Men kancane ngerti nek ruku anyar. Niku mboten sah, Ibu. Itu, Bu, itu gaya sholat yang pertama. Ketika kita Allahu Akbar, sedekap ini kita belajar jadi mayit, Bu. Nek mayit niku tenang apa gejol-gejol, Bu? Tenang. Berarti nek jenengan mung Allahu Akbar sedekap ono tamu totok-totok assalamualaikum, rasah dadak dijawab waalaikumsalam, kula nembe sholat tenggorien, mboten sah, Bu. Nengke wajarno baik. Ini itu gaya sholat yang pertama. Gaya sholat yang kedua adalah apa, Bu? Rukuk. Rukuk adalah lambang menghormat. Karena awake dhewe rumangsa wis dikeki nikmat, kedep, ambegan, ngentut, angop, Bu, ora bayar ning kelurahan. Kita hanya dimohon untuk menghormat karo sing maringi nikmat. Mosok kalah karo kewan. Sapi bar dipakani jenengan nak kurungun meng wah 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 wah. Niku mboten, Bu. Alhamdulillah. Loh, jenengan kali sapi. Lho, entok jenengan ngene. Lho, mboten, Bu. Dia bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jenengan kalah karo entok. Tawon ngeneng-ngeneng nika zikir, Bu. Allah 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 Allah. Mboten percaya cekel-cek templeke. Mangke tak jenengan, ya Allah. Allah, Bu. Niku kita jangan sampai kalah dengan binatang, Bu. Kita manusia ini diciptakan paling sempurna daripada makhluk yang lain. Gaya salat yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah lambang mohon ampun. Kenapa kok batuk sing dijebleske? Kok duduk sikut apa bokong? Karena provinsi dosa yang terbesar manusia berawal dari sini, Bu. Utak nyolong, utak ngapusi, utak rasan-rasan, utak ngerebut bojone tanggane, Pak. Iki mesti teko kene. Ya kan? Makanya kita mohon ampun, apa nek utak rasan-rasan ibu-ibu. Pengajian ngene cok ana sing rasan-rasan, Pak. Sebelah nyenggol, delokke lho, cincine Siti anyar meneh kuwi lho, cincine Siti. Sebelah meneh. Jawil, lho yo utang karo sedulurku iki urung bayar lho. Kok cincin wis ganti-ganti wae. Sebelah meneh jawil, halah kuwi mesti udu mitasi. Udu emas kuwi mitasi aku weruh le tuku. Ibu-ibu, Pak. Ya karena keturunan Hawa, Pak. Nek bapak Adam, mas karo wong lanang kadang, Bu. Wong lanang ki meneng salah muni ya salah kok, Bu. Nggih mboten? Jajal wong lanang bali pengajian, Bu. Bali pengajian kewengen, totok-totok. Bu, bukai pintu, Bu. Bojomu bali iki lho, Bu, bukai pintu. Begitu dibukai pintu, ibu yang bukai pintu, neng karun jabrut Pak, langsung lanangannya disemprot. Dasar wong lanang ra perasaan, ora seneng kowe nek bojone merem, ha? Minggat kowe kono. Lho. Masya Allah, Bu. Wong lanang ya meneng wong Adam. Sesuk meneh bali pengajian, kewengan wedi nggawa kunci dhewe. Tekan ngarep omah, sandal jepit dicangking, sarung dicencing. Buka pintu ceklek, wes alon-alon banget dilala. Ibu tereng sare. Begitu buka coklat, astagfirullahaladzim Mbak, jenengan niku lho mlebu omahe dhewe kok kaya maling. Bapak ya meneng Bu, wong Adam melas karo wong lanang kadang disentak-sentak. Terus malah survei membuktikan rondo karo duda kuwi luwih akeh rondo. Bapake lemes dicelathu terus ya suwi-suwi mati. Nah, Pak, nek jenengan dilalah nasib elek entuk bojo sing kaya ngono kuwi, modele pun Pak boten sah dijotosi mangke ndak ketemu kula teng pengadilan. Dizikiri mawon mangke mati-mati karepe dhewe, Pak. Soale sing jenenge wong wedok kuwi nek ngamuk tambah disauri kuwi kaya gudeg digaruk. Tambah ombo, tambah ombo. Dinengke mawon mangke rak meneng dhewe kentekan kata-kata. Niku kuncine. Wong saya pernah kok Pak, saya itu pernah marah sama suami saya, bojoku yang meneng wae. Sosok kesal dewe. Begitu kesel kan, ketika kita marah itu otak bekerja dan jadi sepaneng, akhirnya pusing. Begitu pusing aku yang nglendot bojoku, "Pi, mbok aku tolong lho, Pi, dipijeti aku mumet banget." Apa yang terjadi? Suamiku tuh mijetnya nggak sini Bu, tapi sini. Saya bingung, lho wong sing mumet kene kok sing mbok pijet kene iki piye? Lah, kowe kan sedina ngene to. Iki sarape kesel, munggah ning ngene. Masya Allah. Nurutane pol nek wong lanang Ibu, melas Bu. Wong memang wanita diciptakan untuk menang-menangan Bu. Coba 5 jari sing nggo ngalem paling apik iki jempol. Jempol namanya apa Bu? Ibu jari, bapak jari rauno ya meneng. Ya betul. Gedong adanya gedong wanita, gedong bapak nggak ada, ya meneng bapak. Ora apa-apa. Ya. Lagu kasih ibu, kasih bapak ora ono, ya ora apa-apa. Bapak yuk kebagiane napa Bu? Bapak pocong. Ya lho Bu, mesakno lho bapak. Bapak walah dadi wong wedok kok nekat, wis dikeki rok wae sing nganggo katok. Kan ketok nek ora gelem kalah wong wedok. Itu Bu. Jadi atas dosa-dosa kita ini kita mohon ampun dengan bersujud Bu. Gaya sholat yang keempat adalah duduk. Duduk adalah lambang mohon berkah, minta rezeki karo Gusti Allah. Tapi Bu, catatan penting, Allah tidak selalu menuruti keinginan kita, tapi Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Subhanallah. Karena cinta itu tidak selalu menuruti. Gimana Bu? Ibu gak ada putra? Gak ada. Kira-kira ibu sayang nggak dengan anaknya ibu? Sayang banget, orang nolai diutang-utangke di anak-anaknya, ben anaknya seneng, gimana? Bu, kalau ibu punya anak umur 7 tahun kan jaluk motor fiction, kira-kira ditumbaske mboten Bu? Enggak. Kok enggak dituruti kenapa Bu? Katanya sayang Bu. Karena ibu tahu bahwa anakku belum mampu pakai motor besar, gitu. Nek tak turuti kowe malah mati, tabrak truk, gimana? Takut kehilangan anak. Demikian juga Allah Bu. Jenengan kok sholat, dongone sholat kok pingin sugih, neng kok pancet melarat. Apa Gusti Allah kiling nguntalke rezeki salah alamat apa ya? Gitu. Mboten Bu. Sebenarnya Allah tuh ingin ngomong kepada kita semua. Kowe tak kei melarat, neng kowe iki sehat, kudune kowe iso matur alhamdulillah. alhamdulillah. Kowe iki nek tak kei soge, kowe iki durung kuat. Engko nek kowe tak kei soge, apa-apa dituku, apa-apa dipangan, malah mencret. Nek mencret, bendino mencret, ora ramung-ramung limo mencret, akhirnya kowe mati, kentekan cairan. Amalmu durung cukup. Ini Bu, rahasia ilahi. Allah selalu memenuhi kebutuhan kita walaupun tidak selalu menuruti keinginan kita, dan ini sudah saya alami.